Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Cina TV. Kali ini saya sudah berada di sebuah kandang sapi atau peternakan sapi. Ini di kandang sapi Bapak Suprianto ya. Ini kisaran ada 27 ekor. Mayoritas sapi-sapi bakalan ya. Limusin simetal dan juga sapi pekon seperti ini, dan kebetulan sapinya ini baru dikasih makan dan dibersihkan kandangnya teman-teman. Seperti ini rata-rata sapi-sapi bakalan mayoritas. Ini ada limusin, ada simetal ya. Kandangnya sangat simpel sekali, dan dari segi palung pakannya ini terbuat dari kayu dan triplek teman-teman ya. Ini rencananya mau dibikin permanen. Nah, ini dan kebetulan Pak Supriantonya lagi di kandang ini bersama sapi-sapinya seperti ini. Baru disemprot. Obat apa nih, Pak? Obat tanggung lalat. Obat lalat kan sih. Yeah. Jadi disemprot biar tidak ada lalatnya. Nah, ini. Kandang ini berdiri dari waktu setahun, Pak, sih. Yang itu lebih baru 13 bulanan. Baru kisaran kandangnya. Baru semua ini sapinya ya. Yang udah lama udah semua. Ini sapinya rata-rata baru 3 sampai 4 bulanan ya. Yang lama sudah keluar semua. Nah, ini Bapak Priantonya baru menyemprot biar tidak ada lalatnya kandangnya, biar bersih dari penyakit seperti ini. Ini di sapi-sapi bakalan ya, ini untuk siapan kurbanan teman-teman. Nah, ini seperti ini, inilah kegiatan Pak Suprianto kalau di kandang ini ya. Sapinya sehat-sehat, kandangnya juga bersih, perawatannya juga bagus teman-teman. Nah, ini baru pada dibersihkan ya kandangnya. Ini ada simetal ya. Sapinya baru semua rata-rata. Ini yang dulu pernah kesini. Ini saya liput lagi perkembangan kandangnya dan kualitas sapinya yang ada di sini. Nah, seperti ini. Sapinya itu. Sapi-sapi bakalan ada 27 ekor. Ini tadi ada yang laku. Awalnya 28 ini tadi. Berhubung ini ada yang laku satu ekor tadi barusan, ini tinggal 27 ekor sapi ya. Seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman. Ini dari untuk penyekat terbuat dari kayu-kayu sisa-sisa limbah. Proyek ini soalnya Pak Prianto ini juga beliau adalah seorang pemborong proyek ya. Jadi itu memanfaatkan sisa-sisa limbah digunakan untuk bikin palangan kandang penyekat dan juga palung pakan ya teman-teman. Dan rencananya ini mau dibikin permanen. Dan kandang ini belum ada 1 tahun. Teman-teman. Ya, ini full sapi bakalan semua. Nah, ini. Dan setiap kotak ini diberi nomor. Ya. Contohnya seperti sapi pekon ini nomor 20, teman-teman. Nah, ini. 20 ya. Seperti ini. Untuk kondisi kandang Pak Prianto. Seperti ini, teman-teman. Ini
ada si metal bakalan juga ini. Ini siapan untuk lebaran haji atau korbanan teman-teman. Seperti ini. Bobot berapa? Rata-rata bobot di angka 500-an teman-teman. Ada yang 6 at. Ini rata-rata bobot 500-an. Dan juga ada yang 600 up juga ada. Tapi rata-rata bobot 500-an teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Siap untuk korbanan. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Nah, ini dari segi perawatannya sendiri Pak Prianto ini untuk pengiojoannya sangat melimpah sekali, plus disupport dengan pola comborannya biar sapinya itu cepat ngisi, cepat besar. Seperti ini kualitas sapinya. Seperti ini teman-teman. Mayoritas sapi-sapi bakalan untuk siapan kurbanan. Dan kebetulan Pak Priantonya ini lagi sibuk nyemprot lalat ya, biar lalatnya tidak terlalu banyak ya, biar hilang ya. Berarti ini tiap dinten nyemprot Pak Ji? Nyemprot tiap hari. Tiap hari nyemprot Pak Ji? Sekali ya. Sehari disemprot sekali. Sehari dua kali. Sehari dua kali. Ini nyobore pit ping-pitan Pak? Dua kali Pak Ji? Tapi nggak begitu banyak, nggak banyak rumput basah. Oh, yang banyak cuma pengiojoannya, perbanyak. Nah, seperti ini untuk penyemprotannya. Ini kapasitas 28 ekor ya, tapi tadi ada yang laku 1 ekor teman-teman. Seperti ini berarti ini baru semua Pak ya, baru. Sapinya ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada ya dari 3, 4 sampai 5 bulanan di sini. Nah, ini harga rata-rata ya 17-18, harga rata-rata antara 17-18 nih belinya Pak Pri ini ya. Ini rata-rata sudah poel nopo dari gue poel. Ini belum. Belum ya. Belum. Masalahnya ini baru kemarin belinya 11 juta kecil. Ini 11 juta kecil ya. Tapi sudah ada 11 juta. Nah, ini. Seperti ini. Nah, seperti ini untuk sistem kandangnya teman-teman. Kandangnya masih dibersihin. Dikasih penghijauan. Ada si metal. Seperti ini teman-teman. Wah, ini pakai Pak Sinten namanya Pak. Pak Puat. Yes. Asli mana Pak? Asli Kutu sendiri. Asli Kutu sendiri. Ya, kerja sama Pak Pri sudah berapa tahun Pak? Wah, udah ada ya? 15 tahun. 15 tahun ya? Oh. Tapi di proyek ya. Kalau iya. Untuk kerja di Sapinan. Ini belum baru, ada satu kok. Baru ya, iya. Belum ada 1 tahun Pak ya, belum ada, belum ada 1 tahun teman-teman ya. Ya ini seperti ini. Oke, kita keliling-keliling lagi teman-teman. Ini sapinya pada makan penghijauan.
seperti ini. Ini ada si metal ya, kita review sapinya. Ini si metal limusin, ini limusin juga, si metal lagi, dan juga sapi-sapi pegon teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya, full bakalan. Ini perkembangan di kandang Pak Pri. Yang ini kisaran bobot 600 up ini. Ini ada si metal. Seperti ini. Yang ini barusan dibersihkan. Ada pegon, ada limusin, dan si metal. Kalau untuk sapi Jawa tidak ada di sini ya. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman, pegon. Yang ini deretan limusin-limusin. Ini pegon. Tapi ini pegon. Pegon cross apa ini? Ini Pak Prinya lagi sibuk kasih jamu. Ini luas kandang berapa, Pak? 180. 180 ya. Nah, belakangnya ada kurang lebih 4 meteran. 4 meteran ya ini. Sapi kecil bakalan ya. Nah, ini proses tempat pakannya teman-teman, seperti ini. Lagi pada dikasih penghijauan. Pak, kalau tuh comboran apa saja, Pak? Pak Pri biasanya? Singkong, terus apa? Tahu, dedak, sama konsentrat. Konsentrat, ya. Sama kasih garam sama tetes. Garam sama tetes, tapi diutamakan penghijauan ya, Pak ya? Penghijauan. Untuk comboran sehari berapa kali, Pak? Dua kali. Sekitar jam 9 pagi, sama siang, sore jam 5-an. Sore jam 5-an, ya. Ini full bakalan semua sapinya. Nah, ini. Seperti ini. Mantep nih. Oh. Ini cacahan jagung, tebon jagung teman. Ini dan yang di belakang ini adalah tempat pembuangan kotoran atau letong ya, seperti ini. Sangat luas sekali lahannya teman-teman. Nah, ini di siang hari waktunya sapinya setelah dikasih makan, waktunya sapinya pada istirahat teman-teman ya. Seperti inilah proses peternakan sapi di kandang Bapak Prianto, Mulung Kulon, Kudus, Jawa Tengah teman-teman. Ada 27 ekor ya. Seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat, menjadikan motivasi khususnya untuk para peternak pemula ya. Semangat untuk peternak. Jadikanlah ternak Anda dengan kualitas istimewa ya. Salam dari kami Cina TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.